dah lewat malam, masa untuk meneruskan perjalanan ke Kuantan. Hari ini bulan melambau penuh. Perjalanan pagi. Nak mulakan perjalanan. Jangan lupa seat belt. Jaga keselamatan. Kita rilis dia punya safety chop. Awal pagi. Aku jangan tak buka. Saya masuk hospital je lah. Sekali je. Razatul Awam Sao. Selekoh dekat TBS ni ramai dah kecundang kat sini. Dia dah tak awal dulu, dia pergi aku ikut belakang lori. Itu aku tengok tadi. Bila nampak kon apa merah putih ni kan, tu kawasan pembinaan tu kena alert lah, janganlah nak potong enggak. Jadi apa-apa hal susah. Kita pula nak dia jaga dia orang.
Bukit Taman Konot. Isi 40 tan dia, aku ingat 100 tan lah. Dia nak main-main. Biru ke merah ke hijau dah hitung. Hijau dah boleh try letak ke. Tapi penat sikit lah. Bukan penat, kerja lebih. Tunggu kiam. Ni kadang-kadang kita ambil meter daripada barang kita kat belakang. Jalan Lok U bawah tu ala ke Kuala Lumpur. Ni yang tak boleh tahan dia ni apa, penyambung jambatan ni. Oh, yang ni lagi kuat sampai dia tak ada kesan hitam nak jalan. Special British apa-apa benda tak tahu lagi. Ada nama dia tu. Ha. Dulu apa kau bawa tanker tu under company mana? Kontrak. Memang kita akan ambil lorong tengah. Memang kita tak duduk tepi. Pasal banyak tepi ni, banyak sangat halangan dia. Halangan contoh susu masuk, susu keluar, susu banyak masuk. Simpang ni, banyak simpang. Jadi, kalau kita duduk lorong tengah ni, kebiasaannya lah. Kalau trafik lalu pun dia tak kacau lah kita. Ya, dulu aku bawa Shell 60 tu dia bagi. Ha. Tak boleh lebih. Katek 75. Bawa. Kadang-kadang kita bukan nak duduk sangat lorong tengah, tapi pandangkan orang susu keluar. So masuknya tapi kalau orang yang tak tahu ni kan lori saja-saja keluar tengah lah. Kita nak elak apa sebarang kemungkinan ni lah dia, ha. Dia macam ni lah, ha. Dia dekat daripada lorong kanan sekali dia dah apa masuk kiri. Cara pemanduan kita, kita nak kena apa, pandang jauh ke depan. Lepas tu segala kemungkinan kena andaikan. Kena buat andaian.
bukan kita saja-saja nak duduk lorong tengah, nak makan angin, tak ada. Macam contoh gini, motor. Andailah kata kita ikut belakang dia, buat terjatuh, kita sapu dia dah, orang jaga kita langgar lari. Eh? Lubang ni kat jalan raya ni bukan perfect. Bukan kata. Yalah, sebarang kemungkinan tu benda tu akan berlaku. Mana punya tu? Cepat.